kan Pom yang bilang 428. Iya. Masa orang mabok kasih naik lagi? 428 sekarang? Enggak, kan 17. Oh iya, 17 benar. Enggak bilang mah banyak. Bu. Mbak, makasih Mbak ya. Oh, ada tukang parkir loh. Apa sih? Parkir ada. Enggak ada. Ini nih yang ngomong terus-terus. Emang siapa itu yang ngomong terus-terus? Jauh terus. Jauh terus. Up. Ada yang kasih barusan. Hah? Emponya mana? Mau jagung lah. Iya. Iya, aku beli es jagung. Nih, kembalinya 3.000. Tadi aku beli saya pucuk 4.000. Nih, 2.000. Es krim 2.000. Ini boy. Iya, es krim tuh. Ini biasanya 10.000 ya Kamat. Oh. Kemarin orang mabok bilang, masa mabok lagi minum bir makan. Ini 1.000 nih. Salah orang. 1.000 ya Kamat. Tahu aja gue jemanya. Kurang murah dong. Gope. Gratis ya. Ah, gratis kan. Dapat toko-toko ya. Gue bilang kalau asal gue lagi masak nih, ada aja bulak balik. Mau ngapain sih? Hah? Kayak orang gila lo, gue bilang lo. Hah? Tapi emang gue gak bosan tiap hari gue makan di luar mulu gitu. Enak kan pakai kuali gua. Gede, bikin ya goreng pisang juga gede, enak. Iyalah. Langsung pick nih. Iyalah. Eh tadi lu bilang mau ke bank, enggak jadi dong. Enggak jadi lah, biar aja Senin aja. Seumuran kali kayak dia. Oh. Sama si Incek itu sama dia. Gua dagang katanya. Kata orang Mayoran maksa dia. Siapa tuh? Tukang kerupuk itu. Orang Mayoran kan dia tahu tanya gua. Iya. Dia maksa dia tuh kalau dagang laki bini tuh. Maksa curi. Dan ada kecenongan juga sama lagi jualan nih dia nih kecenongan, paksa juga dia. Lu mau liat rumahnya mah, di Poris tapi sana macet kayaknya. Minum dong, Tik. Gak ada air ya?
Gila, jinji bawa alpat lu. Itu beli aja, kenapa sih isi ulang tinggal lempeng tuh. Kan ada galon. Lu bersihin tuh galon tuh. Itu botol-botol air mineral sama dia dijual sama dia tuh. Si PA. Kalau enggak botol-botolnya taruh di koper aku aja. Ya galon kan 5.000. Si Oni. Saya rasanya sih enak ya sebenarnya. Untuk ambakut itu. Satenya sih kurang gitu. Cuman saya rasanya doang yang enak. Sate yang keras. Saya rasanya enak bener. Pas di mulut gitu. Jadi itu 2.000 segitu. Ini biasanya di Alfamart ini mah 10.000. Jadi ini 2.000. Aku mau ngomong, kok nggak beliin gua gitu maksudnya? Apa? Siapa yang ngomong 2.000. Kenapa nggak beliin gua? Iya, apa? Sebenarnya lu jangan makan es yang itu lu, ah. Aice itu nggak bagus tuh. Aku nggak minum aice. Itu minum. Iya. Aice itu aice bukannya aca. Aice ini gila tikus. Hah? Masuk ke got. Keren banget tikus ya gila. Tikus. Emang kenapa, Pak? Boleh sebenarnya es krim. Kenapa ya bisa apa ya? Iya dia nggak bagus aja bikinnya katanya. Aicha. Kamu nasi uduk kan? Gimana? Sini yang favorit gak mahal. Gak mahal mah. Mana ada betul sih? Belum buka ini? Belum? Belum buka dia kan? Belum itu. Belum buka. Gak ada, belum buka dia. Ini yang depan sini kan nih. Itu bukan sih, Mak. Bukan ya. Tuh, belum buka, buka dia. Jual makan ternak. Gak buka dia, Mak. Iya. Jual makan ayam. Buka. Gua aja sekarang enggak pernah makan-makan es krim Angel itu. Magnum ya. Iyalah, udah Magnum lah, Wals. Daripada ituan. Mahal. Mahal enggak seberapa. Kalau beli sekali doang enggak apa-apa. 20.000, Pak. Magnum mana dapat cemban sekarang? Iya, 20.000. Wah, gila. Enggak bisa makan kalau kata-kata si Jajah. Gue bisa makan nasi padang. Jadi si Pepe kan gue kasih makan biscok. Itu Pepe makan Pepe? Enggak. Tapi makan juga. Si Cece yang paling doyan 3 biji dia makan. Iya lah biscok pakai coklat gitu. Kalau gue bikin yang fokus, ini. Anak gue tuh buru-buru, ada si Bego, takutnya bolak-balik. Kalau gak masak bolak-balik, ntar angkatin rambut bawain ke sampah. Hah? Kalau mama ini apa? Kalau mama punya rumah mah enggak kayak gitu kali. Eh gua kalau punya rumah belakangnya buat masak kan itu kan. Kalau rumah yang baru nih, kan belakangnya kan masih kayak ada tanah kosong kan. Masak di situ aja dah. Jadi airnya kan bikin cuci piring nanti langsung salurnya buang situ aja. Jadi langsung buang ke depan kan. Bikin saluran. Siapa so iya rumah aja kagak ya mau liat rumah lagi yang nganternya nggak ada. Gua udah liat yang dekat yang perumahan itu tuh dekat Serpong tuh BSD kali ya, ya BSD bawahnya padahal bagus tuh. Iya dulu yang rumah bojong gede kan dia tujuannya ke bank. Dia bayar 6.000. Iya. Itu 350 juta itu bayar rumah di BSD.
Kalau daerah Polis itu termasuk setahunnya 3 juta. Ngapain mau beli rumah di Polis beda 50 juta? Tapi kan terbiayanya 5 tahun doang. Kemana? Ke rumah si Tony, temennya. Mending beli 350 juta lah, mah. Iya sih, rumah baru. Cuma belakangnya, depannya gak ada pagar. Ya gak apa-apa lah. Belakangnya cuma ya plong doang, masih plong belakangnya. Tapi kan mama ini, apa tuh ada penjaganya, entar itu kan komplek. Mama juga ada penjaganya, ada satpam juga di situ, Polis. Tapi kalau Polis itu tuh dekat, kita mau kemana-mana dekat, kayak tukang makanan di situ. Ya. Tapi mama nggak bisa nggak. Eh, main dia itu lomba dia, main terigu. Besok pasti ada lomba di rumah nih. Ma, aku mau ikut lah. Dia mesti pagi, jam 7:30 udah bangun belum? Oh ya bangunnya siang, 12. Bisa ya mau bangunin aku udah ya? Udah mudahan, Mama. Ngapain lah ikut, udah banyak panggil. Dulu aja si RT aja cuman gerombolan dia doang. RT yang lama dulu. Iya. Benci banget ini sama Pati. Nah, mau buang gak? Buang aja lempar situ. Banyak orang itu jalanan. Lain kali gak usah marah-marah gitu kan. Batuk, gua juga yang repot. Di situ ada gunting nggak? Kayaknya ada deh. Ada di sini coba lihat. Ada apa? Seltip. Kemarin nih ya udah jadi. Hah?
udah jadi. Udah pokoknya buat 3 hari. Bilang gak enak katanya ayamnya. Atau kalau misalnya di rumah ya, sampai tiawan apa? 5 tahun bisa kena si tiaw pual. Buat tiaw hampir sama bunga bang. Kalau di KPR jangan sampai tiaw. Iya, yang maksudnya kalau beli rumah yang sampai sapego itu bisa si tiaw pual ya. Sapego ya, sampai 5 jutaan sebulan. Sapego berapa? 1 miliar. Kalau 300 juta? Gak bakal kayak ada kita. Rumah baru justru tahun keempatnya bisa naik terus harganya. Kuncinya tingkat 2. Rumahnya tingkat 2. Iya, bagusan tingkat 2. Iya, bagusan tingkat 2 lah, Mak. 2 lantai. Bapaknya di mana sih, Mak? Ah, daun cali ya. Belakang lu. Kalau tahun keempat bakal naik. Naik semua rumah lah. Iya semua rumah lah, Mak. Malah kalau KPR dari awal, dari tahun pertama udah tinggi harganya. Tahun kedua progresif. Jadi berbeda dengan 350 juta. Ya lebih mendingan kalau mau beli uangnya cash. Gak mampu nih langsung bayar. Jadi gak ada beban. Cicilan kan jadi beban buat diri. Gue harapnya nih badan lu nih cuman buat ngangkat 10 kilo. Tiba-tiba lu dikasih 100 kilo. Ayo. Dan itu lu harus bawa tiap hari. 100 kilo. Gimana bener? Capek. Geruk-geruk gak? Geruk-geruk gak? Oh, bingung. Boyongan. Tiap hari diurut. Ya tapi kalau kuat bawa 100 kilo ya gak apa-apa. Gas kan. Iya. Tahu nggak tadi propnya di mana? Hah? Propnya? Kalian keluarin dulu ya. Kantong hitam. Jangan nyari-nyari ini udah masuk. Itu Indian sih orang baru pulang. Enggak, ini kita kan udah masuk ke bandara. Iya. Buat apa? Buat apa ya? Aku buat apa? Masih orang masih. Lipat sama dia di telan. Atau yang lain dulu tapi. Ini katanya ntar sebelum 10 tahun mau naik 110 bu, kacang 110.000. Kata si omnya mau naik 110 kacang? Iya. Naik terus lu kok bilang? Yalah jadi 105. Gua kan mau kaya katanya tahun depan. Gua gak boleh kaya sebelum tutup tahun. Ini laku dia jualannya, banyak orang datang. Untungnya muntul ya. Yang penting lu yang itu kemana. Itu mobil bisa ada kayak gitu tuh. Kepan. Iya ini buat anti pecah. Biar orang tahu ngetes. Ini juga pecah. Mending gini ya gitu ya. Lek sama gua. Ya lo kalau bilang mahal lo gak usah beli, Ci. Siapa?
cincin naik mobil. Kamu jualan kerupuk mahal. Lur diam ya. Mau cari perhatian. Ada apa orang? Cobain dulu kerupuknya, lain dari itu di Tabang Ambang ya. Saya kan mau kasih orang, baru amat mau kasih orang ke, mau terbalik ke. Aku mau beli itu ngambil udah, nanya-nanya dulu. Saya ngomong ya. Iya. Kalau lu belinya di kampung mah murah sana ya di kampung. Yang saya kuliah, lu keluarin juga dari grup, kenapa tuh? Ya, lu jangan tahu, itu gue kirim video, makanya lu gak ada di video. Apaan? Lu gak ada di video itu, makanya lu jadi gue dapet di kesehatan, di sini keluarin tau. Hah? Gak ada video, video apaan nih? Ya, pokoknya ada gue kirim video. Mana sih? Video tentang apa? Mana sini? Video gua mah itu aja itu sih. Bertahun-tahun gitu berturut-turut. Ya terus kenapa? Wah, ini gua panas deh. Lu enggak ada di situ. Ya gua enggak ada emang kenapa? Ya nih, ada masalah nih. Ada dua nih. Loh, gua enggak pernah cemburu sama siapa. Lu panas sih gua nih. Setan lu. Matiin mulu AC-nya lu. Dil, kenapa lu? Gua naik rumah, naik mobil, naik mobil angkot lu dong. Enggak lah, gua enggak nanya gitu. Ah, bohong. Gak pernah gua, malah yang gua tanya kenapa lu keluarin gua dari grup kampret. Nah itu gua kan mau ketawa, gua kan mau ketawa pake muka ya Samuel. Gua awok-awok kalau ada muka Bryden. Dadanya suka itu cemburi. Ih dadanya kadang begadang. Dah kemarin malam yang tidur tengah malam lagi gak apa-apa pun. Nah cok itu mah sebenernya gara-gara AC udah dibilang enggak. Kalau gak lagi naik mobil mah gak bakal sakit ya kan bu ya.
bisa dibilang begadang. Atau satpam yang ada di depan tuh pada sakit ini dong, paru-paru semua dong. Dia kan begadang tuh malam sampai pagi ya boy. Gak ada pengaruh, yang pentingnya kena AC dingin orang kan. Ini aja nih nyalain nih, bisa. Hah? Mana? Ini baru nyala. Sini, apa sini jangan. Malah dikecilin, dimatiin bentar lagi gak lama. Iya, apa aja gak demen. Makanya jangan gemuk-gemuk ya boy. Gemukan badan jadinya panas bawaan. Apalagi kalau mikirin si pomen mulu tiap jam, tiap hari, tiap detik. Eh, mikirin duit berubah gua musim. Hah? Makmu kan lagi kerja gitu. Lu tau gak gua mesti mikirin duit tiap hari nih, tau gak? Ini masukin kacang ini aja. Ini anak aja nih satu. Kipas. Gua masak ayam. Ayamnya gak enak, bau kunyit. Bau kunyit bapak moyang lu. Hah? Gua bikin aja. Apa-apa, lu gorengin ya? Ya udah, terus gua gorengin sama gua. Apa aja? Masih bau katanya. Gitu. Gak usah makan lu. Dari mana ya? Api kecil yuk, jadi sampai kuning. Wangi dia. Tapi bilang dari sananya. Nah, anak lu. Udah pakai itu mah wangi ya? Iya udah wangi sih, cendin aja makan. Eh kunyitnya kebanyakan. Aku itu sama kunyitnya 2 biji. Segap dong dituangin. Gimana dah? Lu goreng pakai begitu. Malu masak. Mana orang kagak-kagak mau makan. Kebanyakan orang gua puyang gua ketemu orang udah banyak ya. Emang gua mesti ingetin udah satu kalau lu kan jarang datang di WTS saya ketahu kan si Hitam kemarin disuruh sama dia beli cacing. Dia udah pergi dari pondok ngajar si Dira, pulang aja. Tam, dari mana Tam beli gue ini non cacing? Tadi kenapa kamu sekalian? Gue udah capek ya. Eh lu, udah bagus gue anterin untuk main lu, sampai pagi lu jalan lu. Lu kan ada motor ya di situ ya? Jalan sono, mau jalan maunya nongkrong di rumah aja duduk. Bilang, jadi kalau gue mau masak apa jadi susah. Gue kan mau masak, mau bikin apa gue. Si Tony bininya katanya jualan siomay. Bininya si Gendut. Iya. Eh Gendut. Bikin sendiri. Iya. Bininya di salah siomay. Dingin. Ini orang sakit. Iya bahasa orang. Gue nggak mau jadi kaya lo Gendut lo. Kok ini bisa dia? Bisa. Bisa. Kita harus pinter. Iya bisa. Sebelum kita masih bodoh ini. Maknya. Hah? Karena berbahaya orang yang jadi pinter. Macam lima. Dia mau ngincer ini kan? Mau bagus sih jadi pinter dia. Bapaknya udah nggak ada ya si Bobang ya? Lama. Ya maknya ya. Boleh. Pokoknya si Bobang liatnya ini ya. Pergi
sama lu ke Singapura. Gak ada sama lu. Mau kemana terserah gue. Aku gue yang bikin berisik tuh mulut lu. Lu juga masak buat siapa makan?
tahu lah aku berangkat ke Singapura. Nah, kita ke Singapura lagi. Pas ada pohonan gitu kan kita Singapura tuh. Lagi tuh si Gaman tuh lagi, lagi mukanya.